TV, halo. Yuk langsung pesan sekarang juga mumpung ada diskon tambahan 20% hanya selama acara ini berlangsung. Ayo, tuh ya, Sriwijaya TV udah ada order ya. Oke, Sriwijaya TV sudah banyak sekali order pada hari ini ya. Yang dari Riau, wuh, katanya Riau lebih banyak lagi nih. Yang Jakarta, waduh, lagi pada kerja atau gimana ya? Waduh, kalau nggak cepat daripada teman-teman yang di daerah ya kan, harganya berapa kalau di mall? 10 juta, 8 juta, di sini cuma 3 juta. Ayo, siapa cepat dia dapat daripada nih ya orang-orang Jakarta kulit menghitam hanya untuk wow, getarannya sama seperti kita sedang berlari nih pemirsa di rumah. Siapa cepat dia dapat nih alat olahraga dengan diskon 50% hanya untuk berapa? 42 orang lagi. Anda telepon sekarang ya. Kalau Anda nggak telepon sekarang nih pemirsa, diskonnya hilang. Kemudian harga cicilannya lebih mahal dan paket cicilan 18 kalinya juga akan hilang. Sayang loh, ini kesempatan baik luar biasa pemirsa. Masalah kegemukan, tubuh yang bergelambir, tumpukan lemak di tubuh, dan perut yang buncit merupakan masalah yang... Ibu, pasti ibu seneng dandan sama kayak saya ya. Iya dong, pengen kinclong mukanya, pengen kelihatan cantik ya. Tapi pertanyaan, kalau nggak percaya kita langsung aja ketemu sama personal trainer kita yang cantik, Mbak Ica. Mungkin Anda pemirsa di rumah pernah lihat ya, ada baliho besar ya. Ada baliho besar di pinggir jalan gitu ya, ada wajah Mbak Icanya. Nah, ini dia personal trainer kita. Ah, sekarang pemirsa di rumah saya akan langsung aja ya perlihatkan kepada Anda dan juga tanya sama Mbak Ica. Mbak Ica, ya. Ini kalau hanya cukup berdiri aja, nggak perlu kita lari susah ya, gitu, atau angkat barbel gitu ya, atau jadi member fitness, itu bisa membakar kalori sama seperti kita lari 800 meter, betul ya, atau enggak? Betul. Jadi kita dengan berdiri saja kita bisa membakar kalori sebanyak 780 kalori selama 1 jam. Karena dan, ya kita tidak perlu bergerak karena ya, alatnya akan menggetarkan tubuh kita ya. Iya, nah betul. Boleh tahu nggak berapa banyak getaran dalam 1 menitnya Mbak Ica? 1 menitnya sebanyak 2400 kali getaran. Banyak lemak. Sekali ya lemaknya. Oke, sekarang bicara tadi baru bicara tentang lemak, sekarang kita bicara tentang selulit. Selulit. Nah ya, wanita pasti sebel banget ya kalau misalnya ya pahanya berselulit ya nggak? Gerakan tiba-tiba pemirsa ya, ini berbahaya sekali. Karena apa? Bisa hancur. Bisa hancur karena gerakan yang tidak stabil. Betul. Mbak Dera. Tapi kalau lihat dengan menggunakan easy vibe ini getarannya stabil ya, Mbak? Getarannya stabil, jadi kita tidak perlu. Sekarang kita akan langsung lihat aja ya ke bawah. Nah di sini banyak masalah juga yang terjadi pada paha ya. Iya. Biasanya yang rumahnya sama kantornya jauh, ini nyetirnya aja nyetirnya udah berjam-jam, macet, jadi iya, pegel semua. Pegel semua, paha, betis ya nggak pemirsa. Nah ini jangan dipijat. Kalau otot lagi apa namanya lagi bermasalah ya, atau lagi meradang itu nggak boleh dipijat. Nah tapi kalau digetarkan seperti ini, tumpukan asam laktatnya bisa rontok dan rasa pegalnya hilang, rileks, enak tidur, ya, badan juga seger pemirsa di rumah dan tentunya.